Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 23 Desember 2021. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua dengan tema tampak dan berdampak. Tampak dan berdampak. Firman Tuhan berbunyi, kamu adalah surat pujian atau surat Kristus yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam suasana Natal yang kami akan rayakan dan ada yang sudah melakukan perayaan dan ibadah Natal, kami ingin belajar daripada sifat Kristus yang tampak dan berdampak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau masih usia remaja, itu biasanya anak-anak berkumpul suka sekali dengan hal-hal yang mistis. Seringkali dalam satu retreat atau pergi ke tempat mana di usia-usia remaja, masih usia sekolah, lalu anak tertidur malam, lalu malam-malam berkata, saya dengar suaranya, suara seorang lelaki, suara seorang wanita, atau suara bayi menangis, ada suaranya, tapi tidak tampak orangnya. Kurang lebih itulah obrolan-obrolan anak-anak yang usia remaja yang biasanya senang dengan hal-hal yang seperti demikian. Jadi ada suara tapi tidak tampak wujudnya. Kita tidak akan bahas bicara tentang masalah okultisme atau hal-hal yang bersifat tentang kuasa-kuasa kegelapan. Namun kita akan berbicara tentang kita sebagai pribadi yang hidup kita memang tampak. Kita itu terlihat, kita manusia. Kita bukan roh yang gentayangan. Kita berwujud raga, kita ada badani dan kita ada badan. Jadi kita tampak. Jadi Alkitab mengatakan, mengajarkan bagaimana kita tampak dan berdampak. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua, apa yang firman Tuhan katakan di sini? Kamu adalah surat pujian atau surat Kristus yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi Alkitab itu, Rasul Paulus memuji jemaat di Korintus, kamu adalah surat yang tertulis, yang ada di hati kami, yang dikenal, dapat dibaca oleh semua orang. Sebuah ayat yang sangat luar biasa, kalau tidak saya katakan sedikit puitis. Jadi menjadikan orang percaya itu seperti buku yang bisa dibaca. Buku yang terbuka, bukan buku yang kosong. Jadi kami dikatakan kamu adalah surat pujian, surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang, bukan kumpulan kertas-kertas kosong. Kalau kertas kosong itu buku tulis, harga buku tulis itu murah. Tapi tatkala buku tulis itu kemudian diisi oleh naskah-naskah para pujangga, oleh orang-orang yang menemukan rumusan-rumusan penemuan tertentu yang ditulis, maka harga kertas yang kosong itu menjadi nilai-nilai yang luar biasa. Tatkala mungkin Beethoven, ahli-ahli musik, pengarang-pengarang lagu, menuliskan lagu-lagu itu di kertas kosong, coretan-coretan itu, maka itu menjadi benda yang mahal, menjadi benda yang berharga, yang bisa dinyanyikan, yang bisa diwujudkan dalam bentuk katakanlah penampilan musik, dalam bentuk lagu, dalam bentuk pujian. Itu yang dikatakan, engkau menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita itu orang percaya yang cuman tampak, tidak ada isinya, tidak ada dampaknya, maka seumur hidup kita hanya menjadi lembaran-lembaran kosong. Yang lebih parah lagi adalah kita seperti buku tulis diisi, lembarannya penuh, namun diisi dengan berbagai macam kisah hidup yang buruk. Kisah hidup melukai orang, kisah hidup memfitnah orang, kisah hidup merugikan orang lain, kisah hidup yang tidak bertanggung jawab, kisah hidup kemalasan,
kisah hidup tentang kekerasan-kekerasan yang dilakukan. Jadi hidup kita adalah buku yang tertulis. Apa yang kita akan tulis, apa yang kita goreskan, apa yang akan kita buat tercatat dalam buku kehidupan kita. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita itu menjadi surat pujian, surat Kristus yang tertulis, kemudian dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Keburukan kita dibaca, kebaikan kita juga bisa dibaca. Kita menjadi orang yang tampak dan bisa berdampak. Dampaknya tergantung berdampak buruk atau berdampak baik. Menjadi orang percaya yang tampak, mungkin secara luar itu nampak orang percaya, namun kehidupannya apakah menunjukkan sikap sebagai orang percaya? Kita terlahir dari keluarga Kristen, kita bisa dibaptis, kita bisa diteguhkan, kita punya labeling sebagai orang percaya. Namun setelah pengangkatan status kita menjadi anak Tuhan, apakah dengan serta-merta bahwa Tuhan itu hidup dalam hidup kita? Tidak dengan serta-merta, kita membutuhkan sebuah perjuangan. Sehingga menjadi orang yang tampak itu mudah, segera. Tapi menjadi orang yang berdampak, yang kita mengatakan, bagaimana kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang lain. Tatkala orang membaca kehidupan kita, orang terinspirasi. Tatkala orang membaca kehidupan kita, orang menemukan keteladanan yang bisa dipelajari dari hidup kita, dari hidup saudara, dari hidup sahabat seperjalanan. Tatkala orang membaca kehidupan kita, anak-anak yang terlahir dari keluarga kita menjadi bangga. Punya orang tua, punya papa, punya mama yang membanggakan. Tatkala cucu-cucu kita melihat kehidupan kita, maka keturunan kita bangga. Saya punya oma, saya punya opa yang takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang sabar, orang yang rahati, orang yang tidak keras kepala, orang yang mau mendengarkan, orang yang mau peduli, orang yang punya empati. Maka itu menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Sahabat seperjalanan, marilah kita berdoa kepada Tuhan agar setiap kita masing-masing tidak hanya menjadi orang Kristen yang tampak. Semua orang tahu kita orang Kristen. Semua orang tahu kita percaya kepada Yesus. Semua orang tahu kita menghargai Alkitab. Semua orang tahu kita membaca Alkitab. Tapi itu tampak. Tetapi berdampak adalah sebuah perjuangan panjang. Membutuhkan kedewasaan, membutuhkan kerendahan hatian, hati yang terus belajar menjadi semakin baik. Bagaimana menjadi ayah, bagaimana menjadi ibu, bagaimana menjadi anak, bagaimana menjadi mantu, bagaimana menjadi mertua, bagaimana menjadi seorang karyawan, bagaimana menjadi seorang bos, bagaimana menjadi seorang pelajar, menjadi mahasiswa, menjadi guru, menjadi dosen, menjadi dokter, menjadi pebisnis, menjadi seorang yang menggeluti profesi tertentu. Jadilah orang percaya yang tidak hanya tampak, tapi yang berdampak. Kehidupanmu di dalam isian buku kehidupan tertulis perkara-perkara yang indah yang kita lakukan. Dan itu kemudian Tuhan dimuliakan, sehingga kita menjadi orang percaya tidak hanya tampak, tapi menjadi orang yang berdampak. Sebagaimana Kristus tampak datang ke dalam dunia, lahir di kandang domba yang hina, mati di atas kayu salib. Yesus menampakkan dirinya yang tadinya Allah menjadi manusia. Dan Yesus menunjukkan sebuah kehidupan yang memberikan dampak luar biasa kepada kita semua. Sehingga kita mengalami penebusan, mengalami keselamatan, mengalami anugerah dan kasih karunia. Yesus tampak dan Yesus memberikan dampak. Kita menjadi orang percaya, jadi orang percaya yang tampak. Dan jadilah orang percaya yang berdampak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu bersyukur dalam suasana Natal kelahiran-Mu. Jadikan kami menjadi orang-orang percaya yang tidak hanya tampak, tapi berdampak hal yang positif. Berkati ya Tuhan, jemaat yang sedang sakit, jamaah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon, berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara, waktu, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan. Jadilah orang percaya yang tampak, namun yang terpenting, berdampak. Tuhan memberkati kita semua, amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.